Kalau solusi dari pemerintah, mencari solusi dari pemerintah sih udah, tapi belum ada realisasi. Saripudin adalah satu-satunya petani desa Pranten yang memiliki tali seling untuk mengantarkan pupuk dan hasil panennya dari tepi jalan menuju kebun atau sebaliknya. Merakit tali seling tentunya membutuhkan biaya yang besar. Saripudin bahkan harus merogoh koceknya sebesar 16 juta rupiah. Itu ia lakukan untuk mempermudah kerjanya sebagai petani. Pak, waktu itu kepikiran untuk pasang seling ini kenapa sih, Pak? Waktu kepikiran itu saya pasang seling, itu kan ketika itu saya panen. Nah, ketika itu saya panen, tapi untuk tenaga langsiran itu yang manual panggulan itu sulit. Sulit. Bahkan saya pernah panen itu di ketika waktu panen itu harga itu 5.600. Tapi begitu akan dilangsir ke jalan ini. Tapi saya cari tenaga, tenaga manual itu hampir tidak ada yang mau. Sejak Saripudin menggunakan tali seling, hasil panennya bisa lebih mudah diangkut ke tepi jalan. Ia tidak perlu lagi repot-repot membawanya turun dari kebun melewati jalur yang terjal dan dekat dengan jurang. Saripudin tinggal menunggu proyek jalan dilanjutkan, agar ia bisa semakin mudah memasarkan hasil panennya sampai ke Kecamatan Bawang. Transportasinya tadi sudah saya sampaikan bahwa transportasi ini sekarang sudah lumayan dengan adanya jalan tembus poros tengah, istilahnya poros tengah dari wilayah Banjarnegara kemudian masuk ke Kabupaten Batang. Ini kalau sekarang memang sudah bagus ini dibandingkan 3 atau bahkan 4 tahun yang lalu. Kondisi jalan yang buruk tentunya menghambat laju perekonomian di Desa Pranten. Padahal potensi tanaman sayur-mayurnya luar biasa. Sebenarnya sejak tahun 2015, Desa Pranten sudah mendapatkan anggaran dana desa sebesar 800 juta rupiah per tahun. Lebih dari separuhnya dialokasikan untuk pembangunan jalan. Sayang, hingga kini hasilnya belum bisa dinikmati. Infrastruktur jalan tak banyak berubah. 4 dusun di Desa Pranten masih sulit diakses. Sudah disepakati dengan BPD, sudah disepakati dengan semua perangkat desa, itu yang di Pranten itu tahun 2021, tapi ini mas ya, itu kayaknya ya hampir separuh. Untuk menunjang program pembangunan jalan dari dana desa, masyarakat secara swadaya melakukan pengecoran jalan. Mereka juga rutin membersihkan jalan dari tanah dan batuan yang longsor agar jalan tetap bisa dilewati. Udah pernah coba ajuin ke pemerintah belum sih Pak untuk misalnya nyari solusi jangka panjang atau membangun ini beton gitu? Kalau solusi dari pemerintah, mencari solusi dari pemerintah sih udah, tapi belum ada realisasi. Mungkin karena kabupaten itu anggarannya nggak cukup atau gimana, kurang tahu. Udah berapa kali Pak ngajuin, Pak? Aku udah berulang-ulang kali. Udah berulang-ulang? Aduh, berarti bukan hanya karena pandemi dong. Dari tahun-tahun sebelumnya kan sudah mengajukan tapi belum ada gitu ya. Sayang, longsor semakin sering terjadi begitu memasuki musim penghujan. Pekan ini saja sudah ada 7 titik longsor di sepanjang jalan dari Kecamatan Bawang sampai Desa Pranten. Sementara untuk membersihkan longsoran, membutuhkan waktu dan tenaga. Warga pastinya kelelahan. Bersama warga, saya kemudian melihat proyek pembangunan jalan yang mangkrak di tahun 2003 silam. Entah mengapa, pembangunannya tidak dilanjutkan kembali. Ini dulu kan dari sana, sini, terus itu. Oh, memang sudah ada rencana mau bangun itu ya? Ya. Oh, nah yang kita bersihin ini apa, Pak? Yang kita bersihin ini semak-semak ini biar kelihatan.
Oh, sambil nunggu pembangunan yang itu. Oh, kapan rencananya, Pak? Belum tahu. Pembangunan jalan penghubung dusun dan pembangunan jembatan didanai oleh pemerintah provinsi. Kontraktornya berasal dari ibu kota Semarang. Proyek pembangunan jalan sempat berjalan sekitar 9 bulan. Tak sedikit dana pembangunan yang sudah dikucurkan. Sayang tidak berlanjut. Entah mengapa. Ini batas akhir dari pembangunan rabat beton yang pernah direncanakan untuk disambung menuju ke jembatan. Jadi jembatan ini akan menghubungkan dusun-dusun yang ada di desa Pranten. Tapi karena proyeknya memang masih mangkrak, jadi jalannya memang masih sekitar 200 meter dari tepi jalan raya. Kemudian karena sudah beberapa tahun juga tidak dibangun lagi, akhirnya udah keburu ketutup sama tanaman-tanaman liar, baik rumput maupun tanaman-tanaman kebun. Ini udah ada labu, udah ada jagung juga di atas gitu. Jadi kita lagi membersihkan ini supaya harapannya sih jembatannya akan dibangun segera, entah kapan. Masyarakat sangat berharap pembangunan jalan kembali dilanjutkan. Mereka yang sudah menunggu lama merasa diabaikan, seakan tak mendapat perhatian pemerintah pusat dan daerah. Sampai sekarang itu mangkrak, itu enggak ada omongan apa-apa itu. Berarti udah 10 tahun lebih nih, Pak? Iya. Ya, 17 tahun berarti, Mas. Saya itu sering datang ke kabupaten, itu minta solusi sama Pak Bupati. Ya, Pak Bupati, ya sudah, Pak, sabar aja, nanti